Dua remaja di bawah umur diamankan warga saat hendak mencari lawan untuk tawuran di Jalan Mawar Merah 6, RW 6, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Senin 24 Juli 2023. Bob, selaku petugas keamanan, menjelaskan peristiwa tersebut berlangsung sekira pukul 18.30 menit waktu Indonesia bagian Barat, saat beberapa warga tengah bermain futsal di sekitar lokasi kejadian. Mengetahui adanya informasi keributan, Bob menghampiri lokasi dan rupanya melihat dua anak remaja tengah diamankan warga saat mencoba melarikan diri. Kalau awal saya pas lagi jalan ya tadi ya, ada keributan, tangkap sama warga, anak-anak main bola, tangkap yang tiga kabur naik motor, tangkap. Nah, dilihat ada sajamnya, yang satu juga pakai celurit, yang kabur. Itu pas interogasi ya tadi bilang mau cari lawan. Mau tawuran, Pak? Iya, dibilang mau tawuran. Kira-kira berapa orang tadi, Pak? Tadi ada 6. 6. Dia udah ketemu lawannya belum, Pak? Dia bilang sih muter-muter dari siang tuh muternya. Belum. Emang belum. Dia muter-muter nyari lawan? Iya, lagi nyari lawan. Cuma salah masuk kandang nih. Masuk ke dalam. Tadi yang bos aja banyak juga, Pak? Anak-anak lagi main bola. Perkiraan anak SMA apa SMP itu, Pak? Tadi ya, SMA. SMA? Ya, SMA. Yang tapi yang kabur katanya ada SMP juga. Jadi yang bosannya berapa orang, Pak? Kelihatan apa? Dua aja sih, yang satu kabur, yang pakai celurit. Sajamnya jenis apa sih, Pak, tadi, Pak? Kayak golok atau gimana, Pak? Samurai. Ada panjangnya berapa senti kira-kira, Pak? Ada sekitar 60 lah, 60 senti lah. 60 lah, ya? Emang anaknya warga sini, Pak, atau gimana, Pak? Kebetulan dia ngaku anak warga Nusa Indah. Nusa Indah. Nah, yang lain nggak tahu, orang luar. Tapi di sini emang sering tawuran, Pak? Ya, kemarin sih habis malam minggu kan habis kejadian juga, tawuran di jalan raya ini, di dalam. Cuma nggak tahu anak mana gitu. Oke. Pak, Bapak sebagai warga resah nggak sih, Pak? Banyak kasih tawuran. Sangat resah. Resah? Apalagi saya keamanan juga semalam. Oke, siap. Jangan pas siapa izin, Pak? Nama, Pak? Ya. Pas siapa, Bapak? Namanya, Pak. Nama Bapak? Oh, nama saya Bob. Bob. Bang Bob. Oke, siap. Makasih, Pak Bob, ya. Ya. Usia berapa, Pak? Usia 50. Saat berhasil diamankan, dua remaja tersebut digiring ke kantor Kelurahan Malaka Jaya untuk sementara, sembari menunggu datangnya anggota kepolisian setempat. Ketika diamankan, warga mendapati barang bukti berupa satu buah senjata tajam jenis katana atau samurai dengan panjang hingga puluhan sentimeter. Lebih kurang 12 menit diamankan, remaja tersebut kemudian dibawa anggota polisi unit reskrim Buser Polsek Duren Sawit ke Mapolsek Duren Sawit guna pemeriksaan lebih lanjut. Itu dari RW 6, depan RW 6.